katanya gak apa-apa kalau kita kembali percaya pada seseorang yang seringkali mengecewakan. Kembali percaya, saling percaya. Bukannya itu adalah pupuk dalam suatu hubungan yang akan terus bertahan dan berujung pada bahagia tanpa batas. Sekarang, nanti, aku akan tetap bersikeras untuk percaya. Kak, ya? Nanti minta tolong dihias yang bagus ya. Ya, siap. Soalnya ini hari spesial saya. Ya, baik, Kak. Makasih. Ya, sama-sama. Ini makanannya ditaruh di mana, Kak? Taruh di situ aja, nanti kepasin. Enggak ingat, Kak. Makasih, Kak. Iya, Pak. Saya usahakan sebelum jam 9 malam saya kirim. Oh, mohon maaf Pak, mungkin ada los komunikasi sama manajer saya. Iya, malam Pak. Putu, kau punya video endorse yang kau buat ada revisi. Kau harus take ulang. Mereka tunggu sampai jam 9 malam ini. Revisinya banyak nggak? Semua. Semua? Iya. Kau mau kemana? Yaudah, sekarang aja. Ya sudah, ayo. Oke guys, hari ini aku dikasih kesempatan buat nge-review ini makanan udang. Nah ini kata temanku enak banget karena dalamnya itu mengandung protein, terus ada karbohidrat juga, terus ada vitamin D. Oke guys, hari ini aku dikasih kesempatan buat nge-review ini makanan udang. Nah kata temanku ini enak banget dan sekarang aku bakalan cobain ini pertama kalinya juga aku cobain. Nah kata temanku ini mengandung banyak telur, banyak vitamin. Tuh, ayo fokus. Jangan sampai kita kecewakan klien. Oke guys, hari ini aku udah kasih kesempatan buat nge-review ini snack udang. Kata temanku ini enak banget karena banyak mengandung protein, mineral dan juga terus rasanya juga ini katanya manis terus ada asin. Asin manis. Oke guys, hari ini aku udah kasih kesempatan buat nge-review ini makanan udang. Kata temanku ini enak banget karena mengandung banyak protein, terus ada mineral juga. Terus rasanya juga tuh. Fokus sedikit lah. Ini jam berapa? Ayo fokus. Oke guys, hari ini aku dikasih kesempatan buat review ini makanan udang. Oke guys, hari ini aku dikasih kesempatan buat review ini makanan udang. Kata temanku ini sudah terbawa protein, sudah ada karbohidrat, sudah ada mineral juga. Nah untuk rasanya katanya. Oke guys, hari ini aku dikasih kesempatan buat review ini makanan udang. Kata temanku ini enak banget karena dalamnya minyak garam. Katanya nggak apa-apa kalau kita memulai dari awal lagi. Mulai percaya dengan segala yang diucapkannya. Namun, hingga saat ini, kamu tidak datang.
Apa pada akhirnya hatiku menjadi tidak konsisten? Tidak, aku tetap percaya kau akan datang. Oke guys, hari ini aku dikasih kesempatan buat review ini buat kalian. Kata temanku ini enak banget, ini pertama kalinya aku cobain. Terus aku tadi baca-baca juga, ini pembuatannya dari udang, dicampur sama telur, terus ada tepung tapioka. Ini sekarang aku bakalan coba. Ini teksturnya keras banget teman-teman. Enak banget, ini ada pedasnya sedikit, terus ada manisnya. Nah, buat teman-teman yang berminat bisa langsung cek Instagramnya di bawah sini. Terima kasih. Nah, begitu dong. Tuh, kamu mau kemana? Puspa, maaf, aku telat. Tunggu. Aku telat 1 jam 50 menit. Itu tandanya kamu harus siap mendengarkan permintaan maafku selama itu. Maaf aku terlambat. Maaf aku masih kerja sebelum kesini. Maaf sudah biarin kamu nunggu terlalu lama. Maaf atas dekorasi yang jadi sia-sia, lilin yang hampir habis terbakar, jus yang sudah mencair. Maaf sudah membuatmu kecewa. Maaf bisa tinggalin aku sendiri. Tapi hati gelisah, jujur pun tak bisa. Ku datang bekas habis si koi dolo, serindu polo koi seperti dolo-dolo. Tak bisa untuk samo marah, diam saja sama mengalah. Aduh sayangnya, ku tak paham. Andai waktu bisa diputar, sayangnya tidak. Waktu terus bergerak dan aku membuatnya kecewa untuk kesekian kalinya. Puspa gak ya? Sakit-sakit. Puspa, aku minta maaf. Makan Gi, lapar kan pasti? Kamu udah capek dengerin aku minta maaf? Kayaknya aku bakal lebih capek kalau ngelewatin ini semua tanpa kamu.
Tapi dasarnya mau membuat hatiku senang. Ingin ku peluk dirimu di setiap petang datang. Kau selalu genggam tanganku erat. Ingin dirimu selalu dekat. Temaniku di setiap saat. Kau buat hidupku berwarna dengan cinta sederhana dan meyakinkan aku bahwa kau selamanya is in my mind. Tak akan hilang.